Setelah kembali ke pelukan, Rizky Bilar, Lesti Kejora mulai menata kembali kehidupannya. Diketahui ibu satu anak itu mulai aktif manggung lagi. Sebentar lagi ia bakal tampil dalam acara Tak Kenal Maka Tak Goyang. Hal itu diketahui dari unggahan sang ayah Endang Mulyana di Instagram. Dalam unggahan di akun Instagram ayah Kejora, Endang Mulyana membagikan poster acara dangdut di mana putrinya akan tampil. Unggahan itu sekaligus membuktikan bahwa dirinya kini sudah melupakan kasus KDRT yang sempat menimpa sang putri tercinta. Memang Endang Mulyana dikenal sebagai ayah yang begitu menyayangi Lesti Kejora. Ia selalu ada di samping Lesti apapun masalah yang dihadapi putrinya. Setelah memaafkan Rizky Bilar yang sudah berbuat KDRT pada Lesti Kejora, Endang Mulyana diketahui pulang kampung ke Cianjur, Jawa Barat. Di sana ia mencoba untuk menikmati hidupnya dengan cara yang berbeda. Terlihat dalam postingannya yang lain, Endang Mulyana tampak santai berbaring di samping kolam. Ia pun tak segan melemparkan senyum kecilnya ke arah kamera. Terlihat senyum kecilnya itu seolah menyiratkan bahwa ia sudah baik-baik saja. Mertua Rizky Bilar itu menuliskan caption yang sukses menuai sorotan. Postingan itu pun langsung dibanjiri komentar warganet. Tak sedikit dari mereka mendoakan agar Endang Mulyana senantiasa diberikan kesehatan. Seperti diketahui, beredar potret Lesti Kejora tengah menikmati liburan bersama sang suami Rizky Bilar. Momen liburan tersebut diketahui dari unggahan sahabat Lesti Kejora yang mengunggah momen liburannya bersama sang pedangdut dan Bilar. Dalam potret tersebut, tampak Shania digandeng sang suami, sementara Lesti Kejora digandeng Bilar dan membawa BBL. Tak hanya itu, dalam potret tersebut juga terlihat lokasi keberadaan Lesti dan Bilar, liburan di Chinatown, Yauwarat, Bangkok. Unggahan tersebut sontak menjadi sorotan publik mengingat keduanya baru saja berdamai terkait kasus KDRT dan kini sudah kembali bersama dan nikmati liburan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!